Nih udah jam bacot. Oh, gue kira temen gue. Sorry, gue kira biasanya temen gue minta minuman. Minta minuman. Sorry. Iya. Bunda sudah diamankan? Lagi pergi sama Cio. Mantap. Bang, jadi cowok susah ya? Kalau ngerokok kagak, minum kagak, main cewek kagak, clubbing kagak, beli elektron dimarahin istri lo. Wah, kalau gua clubbing iya, minum iya. Nggak berlaku ya? Main cewek juga iya? Enggak. Oh enggak. Main cewek cuma enggak. Satu itu doang. Pijat enggak, makanya aku bilang yang bisa mengeluarkan diriku adalah barang-barang elektronik. Iya. Maksudnya kan kalau kita main game-game yang ada di barang-barang elektronik, entah PC, entah di PS gitu kan, kita kan sebenarnya keluar dari zona itu. Main game kan free roam. Nah, iya kan? Kita bisa ngapain aja. Mukulin orang, ngambil mobil seenaknya gitu kan. Iya. Iya kan? Iya. Walaupun nggak keluar yang bawah, tapi kan ini keluar gitu, kepala atas keluar gitu. Oke. Okay. Iya. Jadi langsung aja. Jangan. Oh iya. Yaudah, jadi kita mulai dulu dari monitor. Lu belum pernah ngerakit monitor kan? Di pikiran lu apa? Susah? Nggak, monitor emang nggak dirakit. Dipasang? Iya. Yeah. Ya, yaudah. Kayak CCTV. Kan nggak ada tuh, rakit okay. CCTV nggak ada. Oke! Okay. Di perjalanan hari ini, lu pakai yang ini ya, karena lu gede banget. Ini buat apa? Buat unboxing atau nanti butuh potong-potong apa gitu. Ini mencet, ini? Nggak, diputar aja, Bang. Ini unboxing badan orang juga bisa nih. Ada ginjal. Bisa ngulitin. Iya. Bener nih. Aduh. Ayo udah. Bahaya banget ini ya. Iya, oke. Okay. Yuk. Santai aja Bang kalau lu kenapa kayak pembunuh gitu sih tangannya? Iya, makanya. Kenapa gini ya? Kayak assassin. Kenapa jangan nenter? Iya, bener. Udah, yang ini belum ada plastiknya ternyata. Oh iya. Ayo jadi langsung aja. Ini dibawa aja ya. Dibawa aja ya. Gak serius. Main hitman nih. Main hitman. Lu jangan. Oh, iya. Okay. Senjata mele nih. Senjata mele, gak ada pelurunya. Nih. Ngapa mainan beginian sih lu? Putar aja. Nah, udah. Jadi gak ada plastiknya kan? Oke, okay. Gak ada. Ini gak ada plastiknya. Kalau bentar, stop dulu bentar. Bang, lu udah nonton yang konten gue sama Coki kan? Iya. Nah, monitornya Coki itu gak akan ada apa-apanya sama ini. Karena kemarin gue ngetes tuh. Pas gue ngetes kan mau show. Tapi waktu itu gue liat videonya Coki agak burem sih. Panas bukan burem sih. AC-nya tretan tuh suram soalnya. Enggak, agak burem gitu deh. Kayak dari kamera handphone. Butek. Iya. Ditambah panas. Oh iya, bener. AC-nya tretan parah. Disuruh ganti ya. Parah. Ya panas lah. Sini enak nih, sini enak. Iya. AC-nya mereka masih media ya. Suruh ganti lah harusnya. Iya, maksudnya ini 2 PK buat ruangan. Ini kalau syuting kan nanti ada light, suka ada lighting iya. Sini segala macam. Maksudnya di tempat tretan Coki netes goblok enggak lu? Berarti netes netes lu. Berarti sudah jelas kalau mereka berdua jarang ada tamu. Jadi mereka tidak pernah tahu caranya gimana caranya bisa men-treatment tamu. Iya, yang penting mah di rumah gua enggak kepanasan. Iya, aman. Tapi kalau lagi sendiri jadi dingin banget anjing memang, iya. Ini layar yang gue bilang kalau lihat berita dari layar ini bisa lebih baik. Indonesia jadi lebih baik. Ya. Harus ya. Tiba-tiba beritanya jadi nggak ada korupsi, gitu. Dana bansos mengalir dengan deras, gitu ya kan? Kalau pakai layar ini katanya begitu kan? Karena katanya grafisnya jadi bagus. Gitu. Wah, mantap. Dan ini yang gue suka karena gue pilihin buat lu nih bang. Ini kayak tengil gitu monitor bang. Jadi dia kayak lu kan suka fitness kan? Hmm. Jadi tuh kayak gini nih. Nanti lu lihat ya. Oh iya. Jadi tuh kayak gini tuh. Oh, ini begini. Jadi kayak apa ya? Jadi layarnya tuh sumo squat gitu kayak. Ini layar Maria Fania ya. Kalau squat tuh pasti ingatnya Maria Fania. Bentar. Beresin. Lu kayaknya belum pernah unboxing monitor ya, Bang? Hah? Belum pernah? Belum. Unboxing TV? Iya, OPS. Nah, beda.
Kita lihat kakinya dulu bentar ya. Ini yang gue kaget kemarin adalah ketika gue jejer ini di meja. Coki punya monitor tuh udah kayak mainan ini anak-anak. Udah ada Iron Man ini. Nah, bagus jadi Tony Stark gue. Bagus. Tebel banget ya? Ini berat banget loh ini. Bisa buat mukulin maling kalau misalkan kehilangan. Iya sih, tapi dicopot gitu. Copot ya, dulu dong layarnya. Iya. Ini buat kunci. Nah, terus ini kakinya. Kakinya juga gila sih, Bang. Ini segede lengan ya. Ini apanya? Yang berdirinya. Oh, jadi ini di sini. Posisinya. Oke, Bang. Oh, gini. Iya. Iya. Jadi ini tinggal lu ceklek aja nih. Kayak dalam gitu, kayak tiga gitu kan. Buka aja lah ya, biar kelihatan. Nah, cuma kayak dicongkel gini doang, Bang. Iya. Gitu. Semudah itu ya? Mau coba? Ini nggak ada. Nggak ada baut-baut nih. Nggak ada tabung belakangnya. Buat apa tuh? Layar monitor kan yang gua tahu ada. Oh, udah lewat. Zamannya udah lewat. Yang ada kondenya belakang. Iya, udah lewat. Lu kayaknya dari masa lalu, terlalu lama di masa lalu. Gua ini mungkin monitor pertama gua seumur hidup. Oh, masa? Iya. Iya sih, dari tadi kita enggak lihat monitor apa-apa di sini. Enggak ada. Cuma ya, TV ya. Ada monitor CCTV sih paling. Iya. Makanya nih kalau kita unboxing kayak gini, mau kata ngebut juga bisa dilihat dari CCTV, bila saya lihat dari handphone. Takut gimana. Jadi cuma kayak gini doang, masuk, semudah itu. Mau coba? Aduh. Oh, ini tiga ini kesini ya? Iya, agak, okay. Dia agak gimana, tengil gitu puter. Agak tinggi gitu, Bang, tinggi gitu. Oh gini? Nah, masukin aja. Udah set. Semudah itu. Gila. Gue kayaknya mau bikin channel gadget nih. Udah bisa begitu. Ini masukin sini. Puter doang, Bang. Oh, dikunci lagi. Ya, kuncinya cuma pakai tangan, enggak usah pakai baut sekarang. Oh, iya. Soalnya mudah banget ya? Kalau berumah tangga emang harus gitu. Itu bawah udah dikunci belum gitu. Oh, iya. Gitu. Iya. Pasti kunci. Karena kita harus bangun lah. Iya, betul. Kalau udah diranjang udah adem. Betul. Ini taruh mana? Satu langsung udah. Oh, jadi ngangkatnya pakai ini. Iya, langsung dibikin. Ini gasnya ini. Iya, jauh banget ya sama yang Coki punya ya. Oh iya. Lihat di meja, Bang. Gila. Welcome to my channel ya, guys ya. Wih, gila udah jadi streamer gua nih. Itu baru satu. Kan satu aja? Enggak, satu kurang. Buat orang spesial kurang. Kita bikin lebih ekstrim ya. Kenapa satu kurang? Untuk ini kurang. Kalau istri oke ya. Tolong ini istrinya. Kalau ini kurang. Kurang. Kalau ini kayak fast forward aja. Fast forward deh. Tolong. Baru produk pertama ya. Gue bilang, kan gue waktu itu bilang di channel lo kan buat ulang tahun Cio ya. Iya. Oh, ini itu kartu as, Bang. Iya. Kalau misalkan di gap, minta diamond, minta diamond di tangan istri, sebagai ganti ini. Bilang aja ini buat Cio. Iya benar. Soalnya kan anak-anak zaman sekarang kan butuh komputer buat itu kan kayak school from home gitu kayak. Maksudnya apa biar ini school from another planet ini. Lu school from home. Iya kan? Maksudnya kan anak-anak zaman sekarang mana ada yang itu yang di sekolah tatap muka, enggak tatap layar. Tatap layar AOC gitu. Agon. Gua ngetes kan, wah itu gila sih, kaget. Gua nggak tahu sebegitu. Yang lebih kaget sih istri gua ini. Yang lebih kaget istri gua. Berapa duit gitu? Ya. Pertanyaannya sama kan? Pertanyaannya cuma satu istri.
berapa duit. Berapa duit. Betul. Nanti dia pakai standar itu buat nanya hadiah yang dia buat dia mana gitu. Iya, karena harus sama tuh harganya. Failure sama. Iya, betul. Kenapa gua nikah? Padahal kan ada waifu di aplikasi di PC kan ada ya, yang VR-VR yang bisa megang-megang. Punya VR gua soalnya. Cuman nyalainnya dari laptop. Dolar kuning sayangnya. Mm-hmm. Kalau jadiin konten. Iya. Cuman enggak apa-apalah. Dolar kuning tapi rupiah ijo. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, gua mah enggak peduli. Tapi berat loh ini layarnya. 6 lebih lah, 6 7 kilo lah kira-kira. Ya, tapi berat. Oh, terus ini Bang, RGB nanti. Maksudnya RGB itu apa? Lampu tetet gitu. Oh, neon RGB ya, itu yang putih nih, yang frost shield ini. Nanti. Tapi kan gua enggak bisa lihat kan. Jadi gua harus milih dong lihat depannya apa lihat belakangnya. Oh, belakangnya mantul di tembok. Oh. Itu. Oh, gitu. Ya. Yeah. Jadi ada ambience-nya gitu. Ah, iya. Yeah. Jadi pas lah mati lampu. Keren. Kenapa jadi mati lampu? Kalau mati ya diredupin. Kalau mati lampu kan enggak jalan. Ini satu lagi. Bang, gila gue capek banget. Bang Alvin, mau gue spongin nggak? Goblok. Nggak. Gue. Bang, ini bang. Ini bang, nggak pakai aja bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang. Nggak bang. Bang Alvin, pakai aja nggak apa-apa. Dolar kuning di YouTube gue, goblok. Ya benar. Nggak apa-apa bang, lu pakai gue nggak apa-apa bang. Bener dah. Ikhlas gue, namanya Jakarta ya. Maksudnya, karena kalau nggak bisa bayar pakai uang, mau pakai badan. Ih, lemes gue anjing, tiga anjing. Ih, gue ngomongnya gimana ya gue? Baru monitor ya? Belum tarik. Iya, baru monitor ya? Belum alat yang nyalain ya? Bagus sih, tapi kayak buat main solitaire, tiga layar ya? Main sweeper gitu, pinball. Bisa nih tiga layar kan? Bisa main bertiga sama Cio sama Bunda, pas. Lu sukanya game apa bang? Hah? Lu sukanya game apa? Gua suka game-game yang free roam gitu, kayak Skyrim. Cyberpunk GTA. Dong? Cyberpunk tuh kemarin gua nggak mainin karena sudah banyak review yang kurang mengenakan. Oh. Sedangkan gua tuh orangnya detail banget. Idealis. Kayak misalkan kayak kalau GTA tuh kayak kesandung. Nah. Terus kayak main Red Dead Redemption tuh kalau misalnya dia ke tempat salju tapi dia nggak pakai jaket tuh dia badannya kedinginan. Iya, ya gitu tuh gua detail. Sedangkan Cyberpunk tuh sempat gagal di situ kan sebelum patch terbarunya dia. Jadi kayak udah enggak usah mainin. First person juga nggak begitu suka gua. Oh, gua kalau first person tuh prefer kayak COD gitu. Battlefield. Tembak-tembakan langsung. Tembak-tembakan aja langsung gitu. Role player Valorant ya guys ya. Gila. Gila, aim-nya mantep, aim-nya dewa. Wes gitu, ntar ada pujian-pujian dari komentar-komentar streamer gue udah kebayang nih dari apa? Ah iya, lu mau nge-stream kan? Iya, Bang. Bang, gila aim lu dewa banget. Iya, gila. Aduh. Komentar-komentar itu akan terlihat jelas sekali. Bang, gila lu. Kok bisa sih bisa montek-montek kayak gitu padahal lu 1 lawan 3. Gila dah. Udah kebayang nih gua. Bener. Yuk. Dah. Gua ini beneran enggak mau nih. Oh, ya udah deh. Gua tawarin terus ya. Enggak mau gua. Ini beneran ngerusak rumah tangga lo ini. Bener. Iya kayak display bener. Iya bener. Ih bener ini kayak display. Ih. Karena gua rapin dulu. Main trending juga bisa ya? Bisa. Gila. Wah. Bener. Jadi, ntar gua di instastory. Gini ya guys ya. Padahal gua tuh cuma deposit 400 ribu. Terus sekarang gua dapat 2 juta deh gitu ya. Kan kayak cewek-cewek trending. Ya. Anastasia kosa sih. Wah!
Oh, gue tahu kenapa dia bawa beginian. Jadi setelah dipasang sama dia, ibaratin dirampok lagi sama dia. Balikin nggak? Oke. Belum nyala ini. Ini lu mau nggak stikerin nggak ya? Gak usah lah ya. Kenapa nawarin stiker? Emang gua anak motor. Tempel sini. Anak motor. Kalau mau stiker Brimob dah, stiker. Stiker Brimob boleh tuh, biar nggak ditilang. Biar aman. Biar aman. Bentar. Aduh. Ini gua ngomongnya gimana tau. Kan gua cuma pesan satu. Emang lu pesan? Nggak. Ini kok untuk sih? Ini yang spesial buat orang yang spesial lah. Tapi bangke sih bang, nama lu kan 3 huruf. Kok lebih spesial dari nama gue yang lebih panjang ya? Ya kan Uus, jadi U. Enggak, nama gue kan pak lebih panjang bang. Ya berarti monitor lu lebih banyak. Apa? Monitor lu lebih banyak berarti. Iya, gue Uus aja dapat 3 berarti nama lu Alduin siapa? Tanaga, ada panjang banget ya. Lu kan nama lebih panjang sebenarnya Rizky Akm, apa sih? Rizky Firdaus Bijaksana. Nah. Ya kalau satu huruf satu monitor mah kayak TMC Polda Metro gua di sini layar doang. CCTV mampang, CCTV warung buncit. Beres-beres dulu kali ya. Ini lu, ini taruh situ dulu, lu. Ini ya, dus-dusnya dulu ya. Ini sumpah, ini kalau gua taruh depan ini bekas-bekas dusi, gua disangka pesugihan tau. Gua disangka ngepet tau, Min. Kayak yang di Depok kan gitu. Ya orang gak pernah keluar rumah, pagi-pagi gak pernah kelihatan kerja, tahu-tahu banyak instastory-nya gila-gila. Dus monitor di depan numpuk begitu, Man. Untung gua gak di Depok. Jadi tidak ada yang kan dulu aku ngepet. Paling korupsi. Mik lu jangan copot, pakai terus. Kebiasaan syuting di studio. Ada buat itu monitornya. Nah, itu kabel-kabelan. Paling ngomong sedikit lah ya. Jadi kalau lu pakai mending keluarin barangnya aja lah. Oh, langsung. Oke, langsung aja. Ngomong aja. Itu apa, weh? Hah? Jadi dia... Ah, gua tahu nih! Buat dayung. Sayap Supra kan? Yang buat... Iya kan? Ini... Gitu stang. Ya? Kalau yang Meli pasti ada... Iya, bener-bener. Maaf, saya nggak punya yang gitu-gitu tuh. Sayang ya? Iya. Nggak apa-apa dah. Jadi kalau misalnya lu pakai sendirian gitu, Bang. Terus ada cahaya matahari atau apa, dia bisa kayak ngelindungin monitor lu supaya... Cahayanya nggak masuk monitor. Oh, jadi nggak ada bias kesini, nggak ada pantulan kesini. Tapi kan jelek kalau 3-3 yang gue pasang kayak... Bener, kayak syuting film, bener. Kayak... Sutradara. Bukan kayak ini, warung telkom, lu ngerti nggak yang dulu? Nah, kan ada telkom. Iya, bener-bener. Iya, telepon umum. Iya, telpon koin. Goblok kan jadinya. Lu tua juga ya, Win ya? Padahal muka lu bocah, lu. Kok lu tahu? Itu kan cuma orang-orang tahun 90. Lu tahu berapa sih? 93. Oh iya berarti masih ngalamin. Masih ngalamin. Jadi disingkirkan saja. Kalau lu mau pakai aja nanti ya. Iya, benar. Oh, iya juga ya. Tapi kalau syuting-syuting di luar buat nggak preview bisa pakai ini juga berarti ya? Bisa. Iya kan? Bisa. Tapi lu rela nggak? Hah? Dipegang-pegang orang kan nggak enak. Iya. Tapi kalau mau pegang kok nggak apa-apa. Allah. Nggak apa-apa Min. Pegangnya sini nggak apa-apa. Bisa. Gini. Ah, ini. Next ya. Ntar minum dulu, Bang. Gua capek. Masa gerah sih? Lu kan enggak ngapa-ngapain, lu ngomong, Bang. Gua kan bongkar pasang angkat. Oh, itu udah 18 lo padahal. Enggak pernah lo, gua dapat 18. Ya, 24-nya ya. Tadi pas lu datang dingin. Rugi kali gue. Mungkin. Yuk, alasan lain ya. Ah, ini mau gue punya. Ah, ini kulkas. Punya gue. Ini kan? Ya, bukan lah. Ini buat power up
monitornya. Kalau ini mah apaan? Bukan ya. Itu apa, Win? Bentuknya begitu. Itu bentuknya begini. Ini apa, Win? Nah, alasan gua gimana ngomongnya? Bentar, oke. Alasan lainnya kenapa monitornya harus 3, Bang? Karena kalau monitornya 1, terlalu enteng buat isinya. Anggap lu kayak otot lu udah biasa ngangkat 80 kilo nih. Tiba-tiba dikasih 5 kilo, geli-geli. Oh, gitu. Oh iya, ini bener-bener buat power arm-nya. Jadi bener-bener harus dikasih privilege buat lu lah yang bongkar lah. Oh iya. Ah, ini iya, ini baru ini ada gunanya nih. Iya, iya, betul-betul. Oh, iya, iya. Dia sopan banget ya. Sopan? Sopan banget tuh. Permisi. Emang ada? Permisi. Oh. Gitu, iya. Sopan, iya bener, sopan. Permisi ya, saya mau bongkar dulu. Aduh. Nih. Ini gak bakal lecet kan ya dia? Enggak. Ada jarak, santai. Win bener gak mau megang? Enggak. Nanti suruh permisi yang megang. Iya. Nuh. Dari atas aja, Bang. Dari atas, Bang. Baru, Win, harus pelan-pelan ini. Gak boleh sembarangan. Lu gimana sih? Begini. Ah. Udah, Bang. Langsung, Bang. Robek aja. Dalamnya perek, kan? Hai. Langsung aja, Bang. Oh iya, oke. Diamankan dulu. Langsung. Lipat, Bang. Ih, enggak lipat, Bang. Sorry. Yuk, keluar sendiri. Firman, jangan sembarangan, Igo. Santai. Nyangkut. Nyangkut dong. Oh iya. Yuk. Kayak lu mesti majuan deh, Bang. Gua suka lewat-lewat depan lu soalnya. Apa? Lu majuan aja. Oh, sini. Iya. Gua suka. Gua biar lewat belakang. Ada yang mau pegang nggak dari tim? Nggak, pegang aja. Oh, apa? Bener, gratis. Nanti gua tunggu. Nggak bakal gue spill di Twitter, gue nggak bakal bilang. Gue dipegang kru gitu, nggak, gue ikhlas bener ini. AdSense gue sekarat, Bang. Konsensual. AdSense gue sangat sekarat. Konsensual dong. Ayo, nggak apa-apa. Yuk. Dan gue juga kaget sih, MSI kasih barang yang bahkan belum launching banget ya. Ini belum launching? Kata MSI. Jadi mungkin video ini pasti buat nih padahal belum dijual. Jadi lu doang yang punya. Nanti pada saat misalkan kayak casingnya nih, lu doang yang punya. Singkirin, Bang. Tangkat. Apanya? PC-nya. Nah, taruh. Takut. Lord. Mantap. Belum nyala tapi santai. Belum nyala. Gimana nyalainnya? Oke. Yuk. Gimana? Gimana nyalainnya? Bentar, ngomong gimana ya, bentar ya. Bentar ya. Lagi ngeblank. Ini mah dindingnya kan. Nah, itu brand kabel, lagi, Bang. Oh, kabel-kabelan. Ya, kabel-kabelan. Kabel-kabelan di sponsor. Oh iya. Iya. Bentar ya, Bang, gua setup dulu.
Ini yang bawahnya ini apa? Kabel-kabelan, Bang. Ini? Iya. Keluar satu. Ini apa sih? Ini buat apa? Remote. Remote monitor. Ada remote-nya? Ada. Remote biar rapi. Gitu. Iya, iya. Oke. Ntar. Ntar ya. Eh, lu di sini, Bang. Di situ, Bang. Ntar. Oke. Biasanya, ayo lanjut. Ayo langsung sekarang ya. Ya. Bang, biasanya ini rumornya lain, tapi kita masih sambungin. Iya, iya. Biasanya kita pakai dari pabrik punya. Betul. Betul kan? Iya. Kualitasnya itu begini. Iya. Iya kan? Ya. Tapi sekarang nggak penting. Ha. Karena kita dilempar dulu coba. Bisa meluapkan emosi sedikit. Komenasai. Komenasai, senpai. Ya, kita disponsorin Lindy dan gua sih kaget sih sama brand ini. Kenapa emangnya? Awal-awal ya pokoknya kaget lah, kualitasnya gila banget. Ini dari pabrik. Hah? Silakan dirobek. Ini dari Lindy. Levelnya gila, bumi sama langit sih, Bang. Lah iya, silakan dipegang. Sorry. Ah, koko bisa aja. Eh, tapi ininya beda ya, bahan ininya. Jauh. Gua robek sedikit ya, biar lu bisa sentuh. Angkut. Gila ya. Sampai krom begitu ya. Iya. Gua sih nggak ngerti banget sih. Terus pencetannya nikmat banget, Bang. Lu pencet yang ini deh. Keras nggak? Iya. Nah, lu pencet yang ini. Nikmat banget, men. Ya, gua kagum tuh ya. Kabel aja. Win, lu dari tadi lempar-lempar, ini masih rumah gua loh ini. Beresin gua loh, iya. Okay. Jadi gua kaget adalah gini, kabel gini aja bisa punya garansi lebih panjang dari handphone kita. Ini berapa tahun? 2 tahun, gila lu. Lah kita handphone setahun? Iya, ini 2 tahun. Tahun itu gua beli ini aja. Halo? Udah pasti yakin ga rusak. Iya, betul. Iya. Bener-bener ya. Kok bisa begini ya? Ya langsung kita colok aja. Ini berarti copot juga kan? Iya, copot aja. Plastik-plastiknya? Iya. Dia kayak dibungkus gitu sih. Hah? Dibungkus? Aduh, kenapa tatapannya seperti itu, Koko? Aku jadi GR deh. Kamu mau bungkus aku ya, Koko? Boleh, Koko. Aku ikhlas. Koko pengen unboxing aku kan? Aku tahu dari awal kamu datang ke rumahku, kamu ingin tubuhku. Sudahlah, jangan munafik loh. Nah, kok banyak banget sih kabelnya? Mau buat apa aja sih? Buat masuk ke sini semua kan? Iya, jadi gini Bang, kan pertama monitor butuh listrik. Ya. Terus butuh visual. Betul. Ya. Di monitor udah ada USB-nya. Jadi PC kan ada USB tuh banyak tuh dari MSI. Udah banyak kan? Iya. Yeah. Kita sambungin aja semua USB-nya ke PC. Dia udah kasih Lindy juga udah siapin kabel USB-nya. Jadi nanti lu colok pak USB langsung lewat monitor aja. Bilang. Mana mau USB? Nah, ini. Nah, ini juga. Oh, jadi, ini. Iya, jadi lu langsung di meja lagi main. Ceklek mau colok USB. Colok apa aja? Miringin gini. Nah, lu udah langsung punya 6 bahkan. Kan monitor kan 3. Ini 2. Iya. Gila ya? Oh, kalau posisinya gini gua bisa video call sama 3 orang. Bisa. Bener. Bisa semuanya. Gua baru tahu bisa dimiringin begitu. Ini bisa kiri kanan makan. Enggak kanan. Kiri. Ada yang kiri kanan tuh. Ada yang kiri kanan. Ada yang kanan tuh. Oh, bisa di Ya. Terus kalau lu mau pamer ke teman lu kan bisa begini, Bang. Iya. Udah buat pamer lah. Pamer ke istri doang yang repot ini. Iya, bini gue nggak perlu tahu bisa kanan kiri begitu sih. Bener. Nggak perlu tahu dia. Nah, bener. Oh, jadi bisa di main serong bisa ya? Bisa. Layar bandel.
aja nih gitu. Oke. Okay. Dah. Cut dulu kali ya. Oh, takutnya si Yus mau komen. Gak, gue baru tahu lo ternyata bisa sampai muternya bisa sampai segitu. Gue kemana aja selama ini? Gila ya? Teknologi udah gila banget sih. Makanya lu lihat ini bang, lihat si Coki punya kayak mainan anak kecil. Lihat dari kakinya aja. Iya sih, kaki gue panjangan gue. Karena kaki gue pun lebih panjang dibanding Coki. Jauh, iya, jauh. Betul, jauh. Iya, iya, benar-benar. Ini kan nunjukin gini. Iya, iya, iya. Kokoh gitu ya. Gue tidak. Oh, soalnya gue tahu. Biasanya kan kita kalau barang-barang elektronik itu kan kita nyeloknya gini-gini ya. Iya, tapi dia dipermudah. Dipermudah kalau lu mau gitu. Atau biasa kalau lagi main, mau nyolok, lu deketin gini. Enggak perlu sampai muter. Oh, jadi emang dibuat kita nggak kemana-mana ya? Mantap! Semakin benci lah istri saya ini. Semakin benci. Semakin tidak ingin... Bukan istri lu mau lu di rumah? Hah? Bukan istri lu mau di rumah? Iya, cuman kan percuma juga kalau di rumah tapi nggak ngobrol ya? Iya. Bunda masih main The Sims sih, udah. Nggak ada lain, udah. Oh, suka The Sims, ya? Iya. Bikin karakter cowok-cewek? Cewek. Oh. Tapi pacarnya cewek juga. Jadi kalau di The Sims, dia jatuhnya kayak open-minded sih, gitu. Iya. Yeah. Free. Iya. Yeah. Kadang-kadang gue suka bingung, tau, sama orang-orang yang main The Sims nih. Terus dia bikin karakter dia sama pasangannya di The Sims lagi. Buat apa, coba? Nggak, karena bini gue main The Sims nih, terus lakinya dibikin mirip gue, terus gue bilang, buat apa? Dulu gue main The Sims tuh karena... Pengen ngelakuin sesuatu yang kita nggak bisa. Ya, betul kan? Orang udah bisa semua sih, gitu. Apalagi yang mau dicoba di PC gitu, maksudnya di game gitu, apalagi yang mau dicoba. Ternyata di situ, memang muka gue hidungnya dimancungin. Oh, fantasi lain. Iya, dimancungin gitu, terus di... matanya dibiruin gitu, terus gue bilang, oh berarti nggak puas ya gitu, jadi memang inilah, maksudnya akhirnya dia juga tahu kalau oh ternyata racunnya begitu ya, maksudnya kalau kita main game tuh kita bisa ngebikin sesuatu hal yang emang kita mau gitu. Yang di dunia nyata mungkin nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Sumpah ini kok ketahuan tetangga. Ntar besok-besok dia beli monitor gitu juga, taruh di depan juga gitu. Gue juga beli nih monitor gitu. Kadang-kadang suka ada tetangga yang gitu tuh kan. Gak suka aja gitu kita buang sampah elektronik di depan rumah. Ada yang begitu. Oh, jadi lu sengaja taruh sampah ini di depan rumah buat sombong. Lu baru beli kulkas, lu baru beli PC gitu. Ada aja yang begitu. Lu gak ngalamin gitu ya tetangga-tetangga rese? Di Jakarta kayaknya kita kayak gak peduli tetangga gitu gak sih bang? Beda sama di kampung ya? Anda hidup di klaster. Anda hidup di klaster ya? Tidak di komplek ya? Kalau di komplek, sampah-sampah elektronik ini sebisa mungkin dipotong-potong, terus ditaruh di belakang. Disembunyikan. Disembunyikan. Yang siapa tahu nanti kalau kita mau pindahan, bisa dipakai lagi gitu. Dan biar tidak terlihat pamer ke tetangga gitu. Nanti disurigainnya macem-macem. Dibales. Semua orang tuh senang lu sukses, kecuali tetangga. Kalau tetangga lebih sukses dari kita? Ya tergantung kitanya, kalau gue sih biasa aja. Cuman ada beberapa tetangga yang emang suka, kadang-kadang suka gak mau kalah aja gitu. Terus apa yang mempertanyakan kerjaan kita apa gitu, terus kayak gak mungkin kalau gak keluar rumah dapat duit gitu. Ya salah sendiri lu kerja kantoran kan gitu ya. Tapi jadinya irinya gitu, nggak sehat lah pokoknya. Harusnya kalau, kecuali lu ngomongin gue sambil jogging, nah kan sehat. Iya kan, jadi walaupun ngomongin orang, tapi
tetap sehat, tidak toksik gitu. Dia nggak lihat lagi lo bawahnya langsung colok aja dia. Oh gila. Ini gue harus naikin daya nggak sih? Kecil sih bang. Masa? Daya lo berapa? Daya gue terperdaya oleh tatapmu kok. Sakit lu bang. Siapapun yang mendapatkan ini semua juga bakal menyerahkan tubuhnya untuk lu. Silakan kok, gue merem kok. Istri lu ngeliat? Enggak, ini saya lagi di luar. Lah, bukan di foto. Hah, iya ada. Ada juga ya, ada juga di situ ya. Iya. Setupnya lama sih. Oh, ini rasanya dibaik-baikin sama Koko-Koko ya. Pantesan cewek-cewek cakep di Jakarta pengen sama Koko-Koko. Servisnya bagus banget. Bener. Iya. Gue jadi ngerasain. Walaupun gue nggak operasi tete, gue nggak operasi dagu. Tapi gue di servis Koko-Koko. Ih, bener. Ini nih yang ngebuat mereka nyantol terus ya. Abis ini mercy kan ya? Abis apartemen. Ya kan? Terus liburan ke Bali. Terus ke Europe. Yeay! Aku jadi simpenan ko Elduin. YouTube gue rusak, bang. Hah? YouTube gue jadi rusak. Kenapa? Dengan mengeluarkan kata-kata itu. Masa simpenan merusak dolar? Enggak lah. Iya. Enggak, yang tadi nungging-nungging pantat. Oh iya, bener-bener. Yaudah kalau lu mau, nggak usah direkam, nggak apa-apa. Stop dulu kali ya. Kalau ini nyala, mata istri saya juga nyala dong. Apalagi ini? Bukan yang mikirin sekolah ya. Bukan yang mikirin kamu nanti itu cicilan rumah gimana. Malah mikirin begini. Jadi malas kerja ya kamu nanti. Nggak ngobrol nanti sama Cio. Nggak ada nih me time ntar sama quality time sama aku. Ah, udah kebaca. Nikah udah 5 tahun. Bener. Kebaca, bener bacotnya dia, bener. Harusnya kan tulisan kan, kebaca kan? Ini bacot bisa kebaca. Rumah tangga, bro. Ah, kita rapikan dulu. Ntar emang gue mikir dulu deh, biar rapi. Kalau ini gue miringin. Wah! Ekstrim. Ini level up jauh banget dari Coki. Waduh, bener-bener. TMC Polda Metro. Memantau masyarakat ya. Tikus! Waduh, saya kira tikus. Enggak nyampe ya? Panjang banget dong. Let's go. Nyala tuh tadi. Let's go. Aku ingin tidur di sana. Aku ingin tidur di sana dong, di dalam ruangan situ sepertinya menyenangkan ya. Gila XPG-nya itu banget ya, Bang. Gua paling demen tuh XPG-nya tuh, lu lihat. Kayak waterfall. Iya ya. Itu gua demen banget. Terus kalau mau lihat lebih jelas, gua kasih lihat bentar, Bang.
kayak kamar tidur. Iya, makanya gue bilang gue pengen tidur. Ini privilege nih, kenapa aja? Sebelum diboikot, Enggak, asal lo tau ya, ini tuh waktu itu lagi shooting imperfect. Sebelum shooting imperfect. Terus ini gue lagi ditanya-tanya kenapa muka gue gini. Karena waktu itu gue diwawancara sama wartawan. Ada Reza Rahadian. Terus Reza Rahadian ini habis beres diwawancara, mau cabut tuh dia. Jadi mata wartawannya tuh gini, kayak, aduh, Uus masih ngomong, tapi Reza mau cabut. Jadi kayak mereka tuh resah gitu, terus ngasih pertanyaan-pertanyaannya tuh yang seadanya aja gitu. Gue bilang, tapi gue gini, jadi gini, gue gitu. Jadi gue panjangin. Biar wartawannya gak dapetin Reza Rahadian, dia. Biarin aja, salah sendiri. Ini momen ini di kantor Star Vision ini. Kenapa yang ini sih yang diambil? Kenapa nggak yang gimbal gitu? Bang. Apa tuh? Plastik. Penting nggak sih? Penting lah. Manusia mah pengen ada plastik ya? Operasi plastik gitu. Kita mah kalau bareng mah plastik dibuka dong. Tuh. Silakan ditutup. Adem ya? Adem dong. Oh iya. Anginnya kenceng banget itu. Nah. Ganti warna bang, Tombolnya ada paling belakang. Paling belakang. Oh ini LED ya? Wih! Jam demi waktu. Wah ada. Ungu. Nih. Oh ini Tosca. Wah ini terlalu laki. Tapi ini akhirnya gak diganti nih. Ah, berubah dia. Ini merah. Oh, jadi ada yang ganti warna, terus ada option-option lainnya tuh kayak ada gradasi. Betul. Oh. Tapi tetap sih, kalau buat gue nih bang, itu tuh. Itu SPG-nya tuh, mana ya? Ya, memanjakan mata sih yang itu. Bener. Kayak waterfall tuh. Ya, apa? Kalau di YouTube tuh masuk videonya satisfying video. Betul. Buat orang-orang stres. Lu sering nonton itu nggak? Kayak satisfying. Ada. Iya kan? Berarti lu stres tau secara psikologis. Emang iya? Iya. Kayak kurang di hidup kurang satisfied. Iya. Jadi lu butuh video itu. Terus kayak yang apa? Tapi yang nonton puluhan juta, berarti puluhan juta yang stres. Betul. Mak itu video kayak apa yang orang bikin roti canai cepat. Iya. Suka nonton juga kan? Iya. Berarti kita stres tahu itu. Ini obatnya. Bener. Yang ini yang hidrolik press tuh. Iya kan? Ini hidrolik press, ini fail army yang jatuh dari skateboard tuh, iya kan? Sebelah situ satisfying video. Wah, udah enggak bakal stres lagi gue. Istri juga bisa tidur dengan tenang, dipaksa tidur dengan tenang. Wah, itu saya kurang tahu tuh. Masalah dia tenang atau tidak kayaknya berat. Iya berat itu dia. Iya sih. Tutupin pakai box monitor. Atau pakai anggur. Itu aja lebih kurang gede. Tutupin. Kayak ular. Iya. Gue cari pisau gitu. Terus ada tokonya, gue lupa namanya tokonya. Tapi datang boroko banget. Boroko? Iya. Itu gue udah pasti ngebayang. Udah mafia ya? Enggak, gue udah bayang tuh ruangannya gelap. Hah? Ada lampu. Kuning. Ah, renang. ada beneran. Gue kirim lah. Boroko banget ini. Ya. Jadi gue lapin alkohol. Setengah jam. Gue ini kepake sih. Maksudnya buat... Cakep di kamera, cakep. Maksudnya buat naik sepeda. Bekal. Iya. Maksudnya kalau kita lagi naik sepeda malam-malam nih kan. Ya tahu ini oke loh ini. Coba. Oh, aduh. Tangkap reaction punya. Reaction. Belum selesai ya. Halo, Bun. Yo, Bun. Biasakan. Apa? Den, dia. Oh, gua kira telat.
Bun. Ini. Geser meja makan. Ini nih ya. Enggak apa-apa ya. Bun. Aku mau pindah kok di sini. Rumah sebelah. Jangan dong. Ke tetangga seberang. Jangan. Masa mau ke rumah Bu Cekli? Jangan dong. Kayaknya di situ lebih homie gitu. Enggak, kamu maksudnya. Jadi ini keren kan, Cio? Bagus kan? Iya. Ting. Keren kan? Tuh, lihat Cio seneng tuh. Iya kan? Ting ting ting. Ting. Iya. Buat Cio sekolah kan ya? Apa? Ini buat Cio sekolah nih. Iya enggak? Ting. Apa pensinya banyak? Ini punya ini muka siapa? Ini muka siapa? Pak, muka ayah. Oh, iya muka ayah ya? Iya. Iya. Mau muka Cio aja enggak apa-apa, muka Cio, muka Bunda kan. Pas nih Bun layarnya. Iya. Digabung sama Hot. Ya. Keren kan kayak kayak TMC mau Polda Metro. Lihat. Lalu lintas kota, Bun. Main The Sims bisa ya? Bisa. Bisa main The Sims bisa, Bun. Pusing kalau layar 3 gitu enggak apa-apa, aku di laptop aja. Oh. Oh, di laptop aja? Ya udahlah. Bagus. Bagus. Apa nyala-nyala bagus ya? Apa? Nyala-nyala itu bagus ya? Iya. Enggak pakai saya, enggak pakai. Celana kamu mana? Basah celananya. Sini botak. Eh. Yang di situ udah, sana ke atas aja. Iya, ke atas. Udah sana. Iya. Iya. Mana? Udah ke atas sana. Mana, Bos? Itu kamu di lihat kamera jangan garuk-garuk pantat, Cio. Enggak. Lo bobo ya. Masa anak artis cacingan, ntar kalau Gempi nonton gimana? Ntar ilfil lo. Kan ayah mau ngambil uang Pak Gading. Bunda. Ya, sana ke atas dulu, ganti baju dulu sana. Aman. Masih safe. Tapi kan tadi udah kebiasaan kamu ya gitu. Sudah, iya. Udah ada trigger sedikit. Iya. Dia tuh paling benci soalnya kalau gue beli barang apa tuh geser-geser perabotan yang lain gitu, dia males banget gitu. Ntar kalau misalnya ada tamunya gimana? Ntar kalau misalnya dipegang-pegang mata temen cowok gimana? Ntar bunda lagi gitu terus gitu. Tapi memang lu begitu kan? Iya, maksudnya kan kalau ntar ada bocah, terus kayak itu kan kayak ini kenapa ditaruh di sini nih keyboardnya? Ya maaf ya, namanya juga tadi banyak anak kecil di rumah gitu. Terus warna-warni lagi kan tadi aja bocah lihat-lihat. Aduh, pengen marahin kalau bapaknya kenal kan gak enak ya. Kalau teman dari sekolah kan bapaknya nggak kenal ya, dia bisa dimarahin. Ya. Yeah. Yuk, next kita ke sesuatu yang mengatur sih. Yeah, ya. Baik. Ya. Yeah. Ini juga gawat, Bang. Kenapa? Karena pingsan. Kan kalau gawat, oh pingsan ini gawat gitu. Apa? Karena membantai yang dikasih Coki. Apalagi itu. Peripheral. Itu jadi, apa? Jadi lu bisa kasih message dulu ke Coki, siapa tahu nanti setahun lagi dia keluar. Ngelihat setup-nya udah dibawa Triton. Iya, udah dibawa Triton sih. Iya. Apa yang lu mau sampaikan? Cok. Mending ketagihan main game. Yuk. Si Seris bilang sama gua dia kasih lu yang limited edition. Jadi ini dikeluarin sekali. Abis itu udah enggak ada lagi. Enggak, oh ini still series. Still series. Gua punya nih. Tipe berapa? Tipe berapa? Tuh, enggak tahu nih seri yang mana nih. Ya udahlah. Nah, itu masih kabel tuh, Bang. Bisa dicopot bro, still series tuh. Wireless tuh, gak? Bisa wireless. Oh bisa wireless. Bisa wireless juga. Jangan sama lagi. Mana sih sebenernya? Ini. Putih tapi. Oh beda. Ini mic-nya nongol gini doang tuh. Oh gak bisa tarik. Ini bisa tarik. Oh iya bener sih, ini juga bisa sih. Oh lu copot, iya beda. Oh ini copot. Ini didorong. Oh ditarik ini. Iya. Yeah. Oh. Yeah. Itu berarti jodoh ya? Gila, padahal waktu itu gue beli ini pas promo loh. Jodohnya dari promo ya. Ini dulu deh Bang, gue juga penasaran sih, gue belum lihat ini. Silakan. Apa, keyboardnya dulu apa mouse-nya dulu? Bebas.
Lu bilang kan juga lu main Valorant kan? Iya. Nah, ini salah satu yang bisa mengakomodir. Gimana? Sini, sini. Oh ini. itu karambit kan ya? Iya, mau yang ini. Itu senjatanya ini tahu, Iko Uwais. Siapa? Iko Uwais ya? Kang Cecep. Kang Cecep, iya pakai beginian dia. Bener. Lebih praktikal ya? Iya, ini mah lebih. Jangan macam-macam sama YouTuber review ya. Lihat. Tidak ada YouTuber-YouTuber lain yang punya ini. Yang sengaja menonjolkan senjata ya. Kecuali YouTuber review buat apa? Buat unboxing. Ya bener juga ya. Jadi bisa dilawan. Oh, dia konsep yang puding, Bang. Ah, puding? Gitu, kurang tahu ya. Jadi, sebutannya orang keyboard tuh, keycaps-nya dia puding, Bang. Oh. Kenapa dia bisa dibilang puding? Karena di bawahnya tuh transparan. Nanti dia kan nyala-nyala gitu kan. Oh. Puding kan tuh transparan, sebutannya. Oh, jadi? Jadi nanti RGB-nya, boom, gitu. Kenapa nggak lingerie? Lingerie kan juga transparan. Bisa dibuka. Okay. Ah iya betul. Puding juga bisa dibuka sih dari kotaknya ya. Dicetak dulu tuh puding kan. Oh ini, iya. Gila nih. Oh ini ada wheel nih, gue juga bertahu. Ini buat apa nih wheel ini? Harusnya buat volume sih. Oh volume sini. Oh ini buat nyalainnya ini. Oh dia juga udah kasih USB bang. Hah? Jadi nanti lu bisa colok. Oh dia kasih dua, pas. Jadi USB ini buat apa ntar? Nanti lu bisa colok harddisk, SSD, USB, komputer langsung konek. Oh jadi nggak usah di situ? Nggak usah. Jadi nggak usah jauh-jauh? Nggak usah repot. Nggak usah. Yang penting lu di bangku. Oh iya benar-benar. Ngewe di bangku. Pokoknya selalu di bangku. Bisa record juga sekalian kan? Betul. Buat OnlyFans ya? Balik modal. Balik modal, betul. Nanti nyala ya. Yang ini juga bang. Ini juga gue demen banget. Duh, ini karambit. Ini karambit beli di mana sih? Pengen enggak gua? Enggak di sponsor, Bang, sayang. Tapi di e-commerce ada kan? Ada, yang hijau-hijau lah. Oh, Shopee. ini gua punya yang hitamnya, Bang. Tapi ini dia kasih kayak lu frosted silk gitu, keren banget ya. Dalamnya kayak kelihatan gitu ya. Oh, iya. Terus yang jadi karena gua orangnya suka maksudnya terbuka. Nah. Jadi lu ngasih gua yang transparan-transparan gini dari tadi ya? Limited edition. Emang jangan sih. Jangan dijual. Enggak, saya bukan Rando. Saya bukan Laurentius Rando. Nah, dia tuh juga bisa Bluetooth, Bang. Jadi dia bisa Bluetooth, bisa kabel. Enggak, bisa wireless. Ini wireless, Bang. Ini wireless. Yeah. Tapi bisa kabel bisa ada bisa juga. Bisa juga ada nanti gampang. Cakep. Taruh. Karpet apa tuh? Karpet. Silakan. Oh iya, masa langsung di meja? Menjijikan. Wah, bener juga ya. Bener. Ini kalau gue belanja sendiri mah berapa kali balikan gue ya? Oh ini lupa. Ini kalau nggak salah, gue pilihinnya yang sesuai dengan mejanya bang. Jadi nggak jomplang. Putih? Bukan, maksudnya panjang. Wah, ini mah karpet nge-gym ini. Karpet buat sit up ini. Oh, iya. Ini steel series juga nih. Iya. Langsung. Ini mana sih depan belakang ini ya? Itu dong, ada logonya dong, bener. Ini kan, bener kan? Betul. Ini belakangnya kan? Betul. Yang keset-kesetnya. Mantap. Tengah-tengah. Ini kebalik nih. Keyboard, mouse, dan karena monitornya sudah punya USB, nggak perlu colok ke situ. Jadi? Colok ke monitornya. Kenapa muka dia penuh dengan kebanggaan sekali? Colok monitornya, bang. Ya Allah, sombong sekali dia nih. Bener.
agak belibet ya. Nanti lu rapin sendiri lu. Susah nih. Sip. Ish. Warah. Waduh. Gila. Gila. Mantap. Itu apa? Itu buat ini mouse. Buat mouse. USB udah pakai 2. Ya. Masih ada 2. Gue lu enggak mau grepe gue, bener. Oh itu, oh itu wireless langsung itu ya? Wireless langsung. Tep. Ngecasnya gimana ntar dia? Oh nanti lu cabut ini, colok aja sini. Oh iya iya, oke. Oke terus. Kabel. Oke. Ini kayak... jelek ya bang? Bentar. Kayaknya... biar estetik deh. Ih parah banget kok lu enggak itu yang safely remove gitu. Ini bukan hard disk. Enggak apa-apa. Santai, santuy. Enggak bakal rusak ya kalau enggak pakai kalau dari itu safely remove itu. Yang tanggung yang gitu. Enggak rusak tinggal telepon. orang dalam. Aduh. Biar rapi ke belakang aja ya. Oh ini bisa lurus, ini yang miring. Bentar ya. Ini susah ya. Nah, susah nih. Itu dia yang perlu kemana lu? Di luar gak? Mana ya? Lu? Oh itu tuh, dari itu. Nih. Mantap! Masih kurang. Sumpah ini gue kayak streamer-streamer seksi di Twitch. Putih-putih. Headset putih lagi, aduh. Tinggal cosplay pakai baju pelayan tuh. Kayak Rahel Chia. Tapi kalian tahu Rahel Chia kan? Nggak tahu. Yang sering gue sebut kan gue Siska itu. Siska siapa? Siska Kol? Siapa? Bukan. Bukan Siska. Siska E. Siapa? Ah, yang suka Bang Deddy sebut kan Siska E. Aduh. Siska E kemana ya? Hamil deh kayaknya. Yang hamilin? Ah, banyak kali. Gue kira telur cuma bisa satu dihamilin. Hah? Gue kira telur cuma bisa dibuahi satu. Ya tapi kan telur juga butuh nutrisi. Kurang rata. Ya ini potret ya? Jangan, nanti ada game ya, santai. Kita nanti potret ya. Apa nih? Oh ini pro player nih. Sumel. Oh iya, Dota 2. Dota ya? Iya. Dota 2. Umur 15 tahun menang 1 juta dolar. Umur 15 tahun? Menang 1 juta dolar. Kita lagi main di warnet. Ngelag lagi komputernya. Iya sih, baru coli 2 kali lah itu. Iya, umur 15 tahun, bener. Wah, anjing bener sih ini. Wah, ini ngaco sih, bro. Apaan nih?
Wah, iya. Copot banget pasti kan. Hah? Iya, iya. Berarti itu yang lama ya berarti ya? Iya. Bukan, dia ada tipenya kalau salah. Ada 7, ada 5, 3 gitu. Soalnya gue gak ada ininya nih si... Cepotin aja. Biar gak, makin gak denger istri kan? Wah. Iya, iya, iya. Bener. SteelSeries, nomor 1 dalam memecah rumah tangga. Karena tidak dengar. Youtuber-youtuber tete. Headset udah putih kan? Iya kan? Iya kan? Streamer-streamer tete. Mantep. Mingkin bang, mingkin bang. Tapi kalau aku sih ya, aku tuh suka cowok yang mapan, yang pengertian, yang gak ngatur baju aku pakai baju apa tiap hari. Aku benci banget kalau ada cowok-cowok yang baru kenal, belum nikah, belum apa, udah kayak baju kamu kurang sopan. Dia agak begini bang, dia agak begini. Iya, bentar. Ini gue ikat dulu. Buat Ko Elduin, thank you. Buat gift-nya. Akan. Ahai. Gitu. Ada gitu-gitunya kan? Kalau yang ngasih berapa juta gitu. Kan pasti ada emot-emotnya. Oke. Aku udah siap dong untuk jadi streamer. Senpai. Jangan lupa gift-nya ya hari ini. Dolar kuning, bang. Enggak lah. Enggak ada, bro. Ini enggak ada. Orang di Twitch aja dapat ratusan juta dari konten-konten gini. Ini. Senpai. Butuh USB. Butuh USB. Monitor lagi. Itu enggak dicolok-colok situ ya? Enggak perlu. Oh, itu buat ya? Wireless-nya. Iya. Kalau ini dijatuhin Cio, aku marah nggak ya? Coba kita lihat. Marah sih. Aku mencoba untuk mencari tadi kan, mencari. Oh iya, benar. Coba bang. Iya, tiga tel. Coba bang, nyalain bang. Ini buat Mic. Volume. Ini. Nanti kedap-kedip deh. Belum ya, kita setel. Coba. Nggak ada internet ya? Wifi? Iya. Bang, yang ini nggak ada Wifi-nya ya, Bang? Langsung LAN. Apa? Ini nggak ada Wifi-nya. Oh, langsung LAN? Iya, harus langsung LAN. Jadi gue beli ada dongle gini buat persiapan syuting doang. Oh, iya. Udah nih? Udah connect, Bang? Udah. Masuk, Kak? Oh, ini volumenya kali. Belum masuk. Itu ada tuh. Tahan deh, kelam bang. Suaranya mantep gak? Makasih gift-nya ya. Cio, lihat ayahmu nih mencari uang seperti ini. Lihat Cio. Ayah nyari uang loh ini. Ya. Mantuk. Sumpah ini gak ada obat. Suara lu cuma, gitu. Aduh. Jadi bang, gini bang. Perendam pacot bunda. Masukin dulu. Masukin. Dan gue kaget sih sama headsetnya sebenarnya. Karena dia ada satu fitur yang menarik. Apa? Kan sekarang lu connect semuanya di monitor nih. Jadi meja cukup rapi lah, walaupun ada satu kabel menjijikan inilah. Semisal lu punya speaker. Nggak usah colok sini. Colok ke sini. Itu langsung ke speaker tuh? Iya. Jadi nanti headset lu mati, langsung soundnya lewat speaker. Oh. Makasih ya. Terus kalau misalkan lu punya iPad, kan lu anak lu mau kasih lu denger sesuatu, ya kan? iPad-nya colokin aja ke in sini nih. Ada in-nya. Oh. Ada in, ada out. Kalau out ke speaker, in, dia colokin iPad kan? iPad-nya redam, langsung lu denger.
Di sini? Iya. Oh. Jadi lu bisa lari di satu rumah, tetap denger lagunya. Oh. Bener sih. Gak ada obat ya? Makin gak ngobrol. Makin gak ngobrol sama istri, bener. Bener. Still series, membuat hubungan Anda dan istri Anda agak renggang. Aduh, nih, tapi bener kedap banget sih tadi. Tadi ini. Iya. Yeah. Kita tes game dulu gitu ya. Kita tes game. Iya. Yeah. Oh enggak, sebelum itu gue pengen jelasin dulu. Apa? Penonton ini kadang-kadang suka agak katro. Apa? Dia pikir, bang, PC-nya 3 ya? Kan monitornya 3. Stupid kan? CCTV aja, kameranya 4. Yang ngerekamnya 1. Enggak, gue... jadi untuk membuktikan kalau ini tiga-tiganya gabung, gue ada wallpaper. Oke. Supaya wallpapernya jalan. Oke. Cuma untuk monitor sepanjang ini cari wallpaper susah lah. Tuh. Jadi agak sedikit segmented wallpapernya. Wih, ada Steam. Itu gue punya. Oh iya. Bentar ya. Ini berarti pakai duit lu tuh ya kalau tadi beli. Iya. Sini deh. Nggak, nanti gua alat lu. Gua alamin. Ayo beli yang itu. Jadi gue cuma bisa just wallpaper. Ya, ya. Jadi gue cuma bisa nemu satu ya yang bisa mewakili semuanya. Bentar bang. Kaki mana kaki? Kok nggak ada? Ini waifu semua ya? Ya supaya. Kok nggak ada kaki ya? What the hell? Kemana ada lu bang? Mana kaki? Ntar ya. Workshop. Ah, ini. Jadi di display. Terus display. Stretch single wallpaper. Nah. Weh. Penonton langsung tahu ini gabung. Bener. Ini... Susah cari wallpaper-nya, susah. Bener. Cuma ini doang yang mantep. Kalau kurang cepet, masih bisa cepetin, bang. Gimana tuh? Playback rate. Nah, agak cepet sekarang. Gabung, kan? Bener. Jadi buat orang-orang yang belum pernah rasain, tahu PC-nya cukup satu. Bener nggak? PC-nya cukup satu. Langsung game ya? Ya boleh. Kenapa yang ini sih lu ada di bawah? Anjing banget, gue kesel banget. Sayangnya kemarin gini bang, GTA kagak bisa gabung, sebel gue. Oh, GTA gak bisa? Gak bisa, gak tau, gamenya goblok emang, asli padahal. Developer itu? Kayaknya. Developernya berarti ya? RDR aja, RDR. RDR. Redemption, Arthur Morgan. Bangku? Waduh. MC dari sana ya? Agak. Nggak muat ya? Gila sih kalau dikasih gini ya. Gue mesti login bang, bentar. Takut dikasih dulu. Oh iya. Nggak, dari sini dulu. Bang, bangku sekalian dari MSI. Biar dia mau permisinya sekalian kali. Buat Hendra 288, thank you gift-nya. Udah. Gila lu. Begini bener. Bang, gue gila ya. Gue kaget sih ini kualitasnya. Gue minta yang spesial nih. Ini juga? Iya. MSI masa mau kasihnya warna hitam? Gue bilang, ya elah di hitam lah, di kamera mah jelek. Iya bener-bener. Ya silver cakep ya? Cakep. Jarang yang punya. Matching banget sama ini. Nih, headset streamer tete. Ini, gue login gue punya dulu. So. Nanti di awal kita pindah kamera bentar. Apa? Pindah kalau udah hubungannya, pindah ya. Kamera. Internetnya cepet kan sih? Cepet kok sini. Lemot sih.
Gila, enak banget ya. Hah? Ini enak banget ya. Ya gue tadi kaget pas ngetik gitu kayak oh. Aneh, aneh, udah aneh, udah aneh, jangan, jangan. Udah aneh. Nggak ngobat sih ini gua aku ini nggak ngobat sih. Kamera rolling. Ya. Nah ini kan monitor satu doang bang. Lu kan bilang mau sama gua mau live stream kan. Yeah. Jadi nanti di sini bisa lu pasang OBS buat live terus lu bisa baca chat. Jadi saking enaknya. Itu kalau nge-game satu dan itu kalau lu mau menyenangkan menonton. Iya. Sekarang lu mau menyenangkan diri sendiri dong. Betul. Betul kan? Betul. Oke. Kita keluar dulu gamenya. Ya, lambat. Ternyata baju gini dingin ya. Tapi kok streamer-streamer pakai gini dingin tau. Bener. Udah. Dia soalnya pakai kipas, Bang. Udah dingin, sumpah. Dia soalnya pakai kipas. Pakai kipas ya? Kita kan pakai AC. Oh iya benar-benar. Kalau enggak dia gimana? Iya betul juga sih. Kipas-kipas pakai duit tapi dia. Jadi gini bang, gua ajarin. Klik kanan di desktop ini. Ya. AMD Radeon Source Player. Oke. Oke. Langsung kita ke display. Ya. Ya kalau enggak ada display di setting. Di settingan ini. Oke. Display. Paling bawah ada namanya iFinity. Oke. Klik aja. Tak. Oh bunyi tuh dia. Gambar lu langsung nge-stretch. Belum. Ini barengan ya? Satu file. Ini apa coba? Bentar. Oh, bug sih. Nah! Kenapa jadi pecah? Muka lu kayak ditarik kan? Iya, betul. Betul kan? Iya, ditarik leasing. Nah. Mukanya belum lunas. Dia langsung ngegabungin ketika lu main game. Ini ada cekungannya nih, ada tekukannya. Langsung kita ke game. RDR ya? Oke. Nah ini gue keselnya tuh GTA nggak bisa bang, kenapa ya? Goblok banget ya. Tapi RDR bisa? Bisa. Jadi ada 4 game yang kita tes hari ini. Hah? GTA doang yang nggak bisa. Kesel nggak lu? Nggak ngerti gue. Padahal game long life ya? Ya maksudnya, ya mungkin karena buat apa juga kali ya? Karena kalau Red Dead Redemption kan emang bagus. Si grafis si... Oh GTA bagus sih pada saat balap. Oh iya juga ya. Iya dong. Ya. Apa tadi lu pakai itu kayaknya ada gitu. Ada konspirasi. Enggak, itu ada konspirasi dengan game lain supaya dia tidak terlalu mengakan semua bidang gitu, balap iye. Iya kan? Kehidupan iye. Iya. Oh itu bantai polisi iye. Betul. Langsung ini ngegabung. Oh, semudah klik aja kan. Emangnya tretan doang yang bisa? Iya, muslim, halo. Saya bisa juga lo. Eh belum shoot dari depan ya? Kita ke story. Kemarin pas gua ngetes nih anjing. Respon gua cuma itu doang. RDR lo main di mana bang? Di PS. TV. Lewat. Makanya sih gitu, kalau udah kena PC, terus main ke PS lagi jadi nggak nafsu katanya gitu. Apalagi yang begini. Iya makanya. Lama ya? Lumayan lah buat jajan Cio. Kalau dijual, yang galau itu. Nah. Jalan-jalan bang, jalan. WASD, WASD. Oh jadi pas lagi di sini tuh ada ininya. Iya, jadi kayak ada lu udah kayak lagi naik kuda nih, Bang. Kayak di sini tuh angin ngerti ya? Gitu, ngerti enggak? Nanti lu jalan aja, Pak. Nih, ngapain lu? Ngintip-ngintip di situ. Ye! Tolol ketahuan. Keluar, Bang. Keluar. Kita keluar. Cakep, Pak. Wah, cakep banget ini, Bro. Lu tau Arthur Morgan trailernya mati? Lu kok spoiler gua sih, Bang? Ini gua baru-baru mulai ini. Sorry. Ya, tapi dia mati loh. Nih. Nah, coba naik kuda, Bang. Lompat banget dia. Sip. Oh. Itu tuh, kudanya bisa naik ya?
belum saatnya. Belum saat. Bisa. MZB. B coba. Horse kagak. B. Yuk. Ini dia. Study. Gak bisa ya. Ya udahlah. Horse kargo belum bisa berarti. Belum bisa ya. Eh, tapi gimana ekspresinya? Gimana? Wah, ini kacau, Bro. Ini licik nih. Gimana bisa lu puas lagi di TV, Bro? Aduh. Cutscene-nya di sini doang. Oh iya. Yeah. Cutscene-nya dibikin untuk biasa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Next game ya. Aduh, seru. Mau naik kuda nih. Pas. Nah. Ini dia pengkhianat nih, si Dutch. Gak usah, tai lah. Ini jadi rasanya gini bang, ini kayak angin lu ngerti gak sih? Coba disini ya. Ya. Oh, coba. Tapi kalau sulitnya adalah ketika kita gini tuh, jadi kayak kalau kita lagi merhatiin ini, kita lupa kalau pemain kita disini. Iya, ya. Karena saking amaze ya, lu ngerti gak sih? Iya. Jadi nanti kalau lu mau kapan-kapan main, lu beli papan nih, papan tipis taruh di sini, lu mundur jauhan, keyboard mouse ada di situ. Oh, iya. Jadi lu dapat semuanya. Iya. Jangan sejauh ini ya. Jangan, ya agak terlalu dekat. Cuma ya feelingnya cuma satu kata sih bangke sini mah. Next game? Halo. Aduh. Nambah sejam ya bang. Aduh. Jadi kalau gini masih disewain gak sih kayak temen gue mau main gitu kayak 200.000 si jam. Mana kita buat bayar listrik? Kita cyberpunk ya? Cyberpunk boleh, ini nih. Iya, cyberpunk. Gue close-closein. Cyberpunk gue lewat jalur bawah tanah bang. Ini kayaknya gue udah gabungin deh. Men, gue tes. Cuma agak ini ya, karena FPS sih ya. First person-nya jadi kayak... Yeh, gitu. Kalau misalkan ini monitornya ketinggian, bang. Dorong aja, bang. Nurut ya? Emang nurut deh. Nggak komplain dia. Dorong aja. Takut. Game ini sih gue akuin super berat sih bang. Karena kemarin gue pakai satu monitor buat nyalain satu monitor. PC-nya sih ece-ece. Ketika lo hajar 3, waduh. Berat langsung. Terus gue preset. Anjing grafisnya gini anjing kalau di PC ya. Kayak shadow-shadownya gak masuk akal. Iya ini anjing banget. Udah. Ih, males. Nah. Shit. Teru. Curi. Belum bisa kali. Oh, bisa deh. Orang Jepang dia. Terus gitu dulu. Jangan. Dia bilang gitu. Ntar di itu ya. Yakuza-nya datang. Ini. Ya udah. Udah agak berat, ini kalau nggak salah presetnya cuma medium kali bang. Karena kalau ultra, udah luber-luber, PC udah muntah-muntah. Tapi mediumnya bagus ya? Iya. Lu bisa dengar suara gua nggak sih? Kan ini gua tuh, samping kirinya nggak. Oh iya. Oke, mantap. Iya emang ini jaraknya kalau FPS harus agak jauh ya? Iya. Soalnya pusing. Lu kayak beli papan dikit, di sini nanti taruh. Oh, yang buat cukur anak ya? Iya. Iya kan? Kalau cukur anak suka ada taruh di sini kan, biar nyampe abangnya. Aduh, kalian pernah cukur di Asgar gak sih? Tuh kan, Din. Kita next! Oke. Kita ke Forza. Itu udah game paling the best untuk setup ini. Udah. Dua kali cukup. Ntar numpuk deh. Maaf, biasa pakai itu. PS. Hah? Nggak jalan sih. Oh, masuk. Oh, kalau ini jalur matahari. Apa tuh?
Tadi kan jalur underground. Ini matahari. Oh. Soalnya susah. Yang jalur underground suka ngebug. Oh. Jadi males gua. Ini udah paling the best untuk setup kayak gini, Bang. Apalagi nanti. Kok ini enggak apa-apa, enggak apa. Ini memang goblok dari awal, enggak ngerti gua kenapa. Burulah. Gua bisa jadi hacker nih kayak gini. Recycle bin, recycle bin, recycle bin. Wah, udah gua masukin Pentagon gua langsung. Accessibility dulu coba. Kita hajar. Ini sih kemarin gua tes bisa dihajar sampai mentok, Bang. Rata kanan. Rata kanan. Eh, bukan di sini. Next dulu berarti. Sup. Video. Nih, udah mentok ya di sini 7000 lebih, Bang. Ini harusnya di sini cuma 2000 lebih. 7000 lebih. Ininya ultra. Kita hajar. FPS-nya 20 tapi. Nah, enggak. Buka sekali. Ini masih 20 tadi. Oh iya, goblok. 60. Vertical synchronization enggak mentokin. Komputer ini FPS-nya bisa mentok sampai 144. 144. Iya, 144. Light monitor ya. Iya, iya, iya. Jadi lu cuma 170 bahkan di sini. 170. Iya, jadi lu di TV kan cuma bisa 60 kan? Smooth-nya cuma sampai 60 kan. Yeah. Ini berarti 2 kali lipat, 2,5 kali lipat lebih smooth gitu. Jadi ketika lu main mau balapan, Itu aja gue yang di situ. Itu apa tuh? TV. Iya, yang di TV gua. Nah. Itu aja hiu, ikan paus bintik-bintiknya kelihatan. Berarti ini 2 kali lipat itu? Bukan. Ini itu kan kejelasan gambar. Hah. Ini kesmutan gerak. Oh, smooth. Oh, grafis gitu. Smooth-nya. Oke. Jadi pas lu gerak kok, anjing gua kayak butter ya. Gitu. Oh. Gitu. Langsung aja coba lah. Iya, iya, boleh. Safe. Kalau cuma ngomong kan, nggak ngepek. Apain sih? Silakan. Dinikmati. WASD sama spasi doang, Bang. Apa? WASD sama spasi doang, ini nggak pakai. Oh, nggak pakai. Balapan sama. Ngeremnya? Spasi. Sama S, mundur. Oh, ini mundur. Handbrake? W, handbrake? Spasi. Oke. Kalau kurang kenceng, gitu ya? Mulai, Bang. R mundur. Bener. Dia mundurin. Oh, gini. Rewind. Curang. R lagi. Oh. Masih pemanasan. Enggak cukup. Enter. R lagi, Bang. Biarin. Oh, biarin. Masih bisa nih. Pencet tab, Bang, coba. Oh, pencet tab. Iya. Mana sih? Oh, ini. Iya. Oh, iya. Santai. Pencet tab. Tab lagi. Oh, ini nih, enak ini. Tab lagi, Bang, coba. Mabuk anjing, mabuk dia nih. Wah, gua kesalahan. Duh, viral. Aduh. Oh.
Duh, gua cek kapesin dulu. Cek apaan? Mau ngecek kapesin tadi. Oh, ini bohongan. Aneh sekali, aneh sekali, aneh sekali. Anjing sih main balap sih, parah sih ini. Wah, kacau sih. Tap lagi bang, coba. Ya, mobil gua rusak. Udah cukup? Eh, biarin aja, biarin. Saya udah... tadi saya ngerusakin mobil mahal loh. Saya ngerusakin mobil mahal tadi. Terakhirnya gimana ya? Selimut, selimut dong. Selimut, selimut dong. Udah. Hidup gue tuh di sini, makanya ada selimut di sini. Gue banyak tidur di bawah sebenarnya dibanding di kamar, makanya ada beginian mirip gue tadi dari awal udah ngambek gitu. Aku aja gitu. Aduh, enak. Mundurin bang, disini kan bisa. Ini. Ah, iya benar. Oh iya benar. Benar 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 benar. Sampai tidur bang, sampai tidur coba bang. Enak banget nih ya. Ini kali rasanya jadi wibu ya. Wibu-wibu di apartemen Jepang gini nih. Yang gak mau ketemu ibunya. Aku tidak minta dilahirkan ibu, jangan atur-atur aku gitu. Oh, di omelin jawabannya itu. Oh, enak banget. Nah. Ini gue beneran enak tau. Lumpah. Belum belum kena rokok ya? Hah? Belum kena rokok. Apa? Belum kena rokok. Iya, belum bener. Kena rokok. Bener, bener. Aduh, enak banget sumpah. Takut gue nih gak kerja. Takut gak kerja gue nih, sumpah. Aduh. Aduh, respect lah nih buat anak-anak PC yang masih bisa kerja, masih bisa nyari duit. Aduh. Tapi itu sih, gue ngerasanya emang dari grafik juga beda ya. Maksudnya dari PC, terus dari monitor tuh ngaruh banget anjing. Fuck anjing. Untung baru ketemunya sekarang anjing. Nggak, gue ngebayangin kalau gue dulunya ketemu ini dulu, gue kayaknya duit gue nggak pakai buat nikah dah. Gue nggak punya teman dah kayaknya dulu kalau gue beli ini, sumpah. Nggak punya teman gue, asli. Jatuh bang, udah, ya. Oke, ini, cepet. Jepit di meja, muter tuh. Oh di sini ya, jepit di sini. Jangan ya. Jangan sini dong, kedekatan dong. Oh. Lu ada meja kecil satu di sini, belakang situ lu bisa mundur, nyetir deh lu. Terus si Titan ada ininya, ada gas pedalnya. Oh. Jadi menggila. Cuman gua game balap. Malah enggak lu kan gua padahal kalau grafis tuh balap tuh paling niat tau. Iya. Dan antara semua mau lu RPG mau apa tuh balap tuh padahal ini baru yang keempat mah. Forza udah 5, Bang. Yang menyelamatkan game-game PS2 zaman dulu kan Need for Speed. Iya. Grafisnya tuh paling paling gampang dipamerin lah gitu buat nunjukin grafis gitu, iya. Gran Turismo tuh. Gran Turismo lebih parah lagi tuh. Bun, Bun lihat deh, nih. Bun, sini. Cobain dulu nih, tahu? Kasar anjing. Cia tunggu sebentar, sebentar. Nih Bun, nih ini bisa bisa balap dia. Tapi goyang-goyang nggak kursinya? Emang kenapa? Hah? Mau digoyangin? Bisa? Gak bisa, Bunda. Oh, gak bisa. Dapet apa itu? Hah? Selamat ya. Iya. Enak, Bun, pakai selimut di sini. Iya, iya. Tuh, kayak...
Kan? Enak kan, Bun? Iya. Nih, ini. Oh, ini gak nyambung. Nih, tar dulu, dulu. Coba matiin lampunya. Apa? Matiin lampunya. Wow, wow. What? A dreaded body. Wow, wow. Kayak kamu sebelah aku dong di sini. Bisa main berdua nggak sih ini? Nggak bisa lah, online harus online. Online. Kamu duduk di sini, Bun. Dimana? Nih pakai kursi ini. Main apa itu? Gimana mobil gue? Bawa cewek. Cewek. Aduh sorry gue abis tabrak nih. Eh kita mau minum di mana nih? Biasa aja mas. Nggak usah manggil mas lah. Jadi siapa dong? Om. Oh om. Yeah. Aduh, saya trauma sama om-om. Waduh. Enggak. Ayo, ini. Apa? Masa diem aja lu. Saya bawa anak enggak apa-apa ya? Aduh, kenapa? Hei, ini ceritanya lagi pacaran. Ini di, mobil mewah, masa bawa anak begini? Orang lagi pacaran, Cio, orang ayah lagi balapan ini. Ntar dulu, orang ayah lagi acting. Cio. Mau main ya? Kenapa ada airnya? Ya kan memang lewat becekan. Kenapa jadi keluarga? Orang tadi kan lagi ceritanya orang kaya sama cewek seksi gitu. Ih, lu mah ngapain deh, Cio? Kok kena batu-batuan sih? Soalnya biasanya kalau cewek seksi belakangnya ada anak, Mas. Iya sih. Wow. Wow. Udah ya, udah gini matiin ya. Iya. Daripada obrolan semakin jauh. Iya. Aduh. Ini enggak apa-apa ya, Bun ya? Apa? Ini. Iya, enggak apa-apa. Kan udah ada. Hah? Ya kan udah ada. Udah ada apa? Ya udah ada kan. Oh iya benar. Enggak boleh. Iya boleh. Boleh ya berarti ya. Boleh. Si Alduin yang ini. Yang Alduin enggak benar lah pokoknya pergaulan dia. Iya. Ngajakin pijat enggak, ngajakin minum enggak, bawa ini. Ini kan bisa aku enggak kerja. Iya kan? Ini kan kalau kita masih minum-minum masih bisa kerja. Ini kalau ini kan kerja-kerja, Bun. Iya. Enggak ini. Jadi install Zoom buat anaknya besok nge-Zoom. Oh, bisa, Bun? Bisa. Bisa. Iya, Nu. Install Zoom ya. Nuh. Enggak, ini masih pakai akunnya dia nih. Oh iya, masih pakai akunnya gue. Nih. Oh, ini lagi enggak normal, Bang. Nih, taruh di kanan. Ya, oke, us sudah. Jadi ini tuh display-nya itu bisa kita ubah, Bun. Ini kayak jangan di sini di bawah. Iya, di sini. Di sini. Di setup. Jadi si AMD Infinity-nya itu kita bisa cancel gini. Oke. Okay. Yes. Terus mereka kayak jadi masing-masing lagi gitu. Oke. Jadi tiga gini lagi. Tapi kayak satu aja tadi deh. Kalau tiga kayak tambah pusing akunya. Satu aja gitu. Orangnya sama. Ada tiga satu aja. Iya satu aja udah pusing. Ini kayak tiga kayak tidak gitu. Tolong gitu. Berarti apa? Hah? Apa anak saya emang gitu? Tapi emang cewek-cewek seksi ada aja yang bawa anak ya. Pergaulan. Udah nih Win? Ya. Teman-temannya apa? Ini teman Cio. Jadi gini bang, nanti di sini ada kayak remote gini bang. Ya, lu colok di bagian kanan sini bang. Oke. Okay. Nah di sini bang. Colok di sini. Lu bisa ngatur kecerahan atau apa nanti. Oh pakai ini? Pakai ini. Kalau gua pasangkan jelek di meja. Kalau lu butuh satu aja atau tiga-tiganya, itu ada tiga-tiganya di masing-masing dusnya ada. Oke. Siap. Oke. Nah, habis itu ini buat headset. Ada perkabelan ya, buat charger ini buat smartphone. Oke. Okay. Ini charger. Nih, gua taruh sini. Oke. Okay. Basically headset. Semuanya nanti gua rapin sih. Udah beres sih, itu beres aja. Ya? Beres. Sisanya okay. Nanti kalau lu ada apa-apa, WA aja. Iya. Yeah. Nah, terima kasih. Ya. Mantap ya. Terima kasih. Aduh. Terima kasih. Gimana kesan-kesannya?
Wah ini sih anjing sih, ini PC pertama gue di umur 30 ya. Gue punya PC pertama di umur 30. Dan langsung ya? Dan iya, maksudnya gue believe sama lu ngasih spek terbaik lah. Jadi kayak kemarin gue mikir-mikir juga, aduh apa ini. Karena kan gue juga lagi ada anggaran buat ke rumah segala macam kan. Oh gitu. Ya, berat studio, ya. Ya lumayan gitu, terus kayak apakah ini prioritas atau tidak. Cuma di sisi lain ada dari gue yang kayaknya gue kalau tetap stuck di sini aja nggak ada sesuatu hal yang baru, nggak ada konten baru segala macam, kayaknya sayang aja gitu. The time lewat ya. Iya, sayang gitu. Iya, makanya gue bilang yaudahlah mumpung ada rezekinya, mumpung ada kenal sama orangnya baru, terus gue bilang gue juga ya sebelum ini pun gue udah ancar-ancar ngomong sama bunda, bun aku boleh beli PC nggak sih gitu. Oh. Gitu. Jadi akhirnya pas ini semua datang kayak bun, gimana? Ya udah asal kamunya happy. Dia bilang gitu karena dia tuh paling benci gue ngerjain hal yang nggak gue suka. Karena dia udah pernah lihat gue secapek apa gitu. Desperate jadinya ya? Iya, jadi kayak diajak ngobrol suka nggak nyambung, suka apa? Space out gitu. Ngilang. Padahal ya gue di sebelah dia nih. Cuman suka space out gitu kayak itu ngerti nggak ya yang ini? Apa tadi? Gitu, sering banget. Saat dulu gue mengerjakan hal padahal yang... Padahal gak mabuk ya? Enggak. Makanya pas mabuk malah sadar. Iya, pas mabuk malah sadar. Gitu, jadi salah satu penolong gue alkohol lah sebenarnya. Okay. Karena untuk beberapa hal kita gak bisa cerita ke manusia, tapi yang bisa nganterin kita ke mungkin bukan solusi ya, ke koridor. Koridor menuju solusi, alkohol salah satunya sih. Jadi kayak, ya bini gue juga gak pernah ngeliat gue mabuk dan rusuh juga. Jadinya kayak, ya udah gak apa-apa lah, gitu. Oke. Okay. Jadi kan kayak kombinasi yang sangat tepat sekali kan dengan PC, alkohol, dan... Wanita. Ah, itu dia. Tidak semua orang yang main PC punya istri yang... waifuable gitu. Iya kan? Iya. Tadi kan ditanya, Bang, gue bisa goyang kan, lu bisa goyangin. Iya, kan emang dia suka aneh ini ya, emang suka ada aja. Benar. Oke, udah suka aja. Enggak usah pakai itu. Yeah. Terus Bang terakhir. Oh iya, Bang. Ini kan PC-nya cuma isi 2 tera, Bang. Iya. Yeah. Nanti ya, kemarin juga lu bilang sama gue. Gua udah bilang kan, nanti ini lu tinggal putar aja sih, Bang, ini. Putar bagian belakangnya nih. Enggak usah sampai terputus. Terus pas lu buka, nah di sini tuh tempat taruh hard disk ini. Oh buat tambahan? Tambahan, sampai 10 tera kayak 20 tera terserah. Bisa sampai pasang 3 deh kalau nggak salah. 2 deh kayaknya ini. Duh. Ini kan? 1, di atasnya 2. Juga bisa, di atas juga bisa. Oh di atasnya bisa? Ya, yang gendut murah. Oh iya. Paling cuma 3 jutaan, 4 jutaan, itu udah dapat 10 tera. Terus colokannya nanti lu mesti cari sendiri Bang di YouTube. Ada colokannya, salah satu yang di sini dicolok gitu ke situ. Oke, siap-siap. Atau yang di box-nya ada juga. Oke. Okay. Kalau lu butuh. Karena kan lu butuh nge-stuckin game, nge-stuckin video segala macam gitu. Udah. Udah kok, udah syutingnya. Aman. Enggak ada, enggak pengen apa-apa. Aman. Enggak ada. Ini jangan sampai lupa nih. Iya. Ini apa namanya sih? Dongle USB. Wi-Fi USB. Oh, Wi-Fi USB. Oke. Okay. Iseng botak. Ya. Nah. Siap, thank you teman-teman.